dampak banjir yang terjadi di kampung ini ya, dari BPD apa yang sudah yang dilakukan? Kami dari BPD sesuai dengan kami turun mendata, kemudian sesuai dengan misi tugas kami, mungkin kami distribusi sembako, kemudian ada berapa bidang yang ada di sini. Kalau saya dari bidang logistik dan kedaruratan, tugas saya cuma ambil data, kemudian sesuai data yang sudah diambil itu kita serahkan bantuan. Nanti mungkin dari Kabid RR, Rehab, beliau melihat dari mana titik-titik banjir, mengakibatkan banjir, tugas dan fungsi masing-masing bidang. Jadi saya dari kedaruratan, kemudian dari kami yang turun dan BPD ada bidang dari bidang kedaruratan dan logistik, kemudian dari bidang rehab rekor. Masih seperti itu. Nah, kami di sini, saya sebagai kepala bidang logistik dan kedaruratan, tugas saya seperti itu, ambil data kemudian kita. Untuk masyarakat yang terdampak ada berapa, Pak? Bangun Mulia yang kita tadi sempat ambil data, Bangun Harjo ada 50, kemudian Bangun Mulia ada 65. Itu yang sempat kami sudah data dari kepala kampung. Untuk penyaluran logistiknya kapan, Pak, akan di... direncanakan? Kalau secepatnya mungkin sore atau besok pagi. Apa yang menjadi harapan dari untuk harapan saya ke depan mungkin dari pemerintah dalam hal ini, mungkin kita kerjasama dinas PU dan kita dari BPD, kita sama-sama lihat titik-titik yang mengakibatkan banjir. Karena ini yang keberapa kali kita kesini untuk kunjungi lokasi banjir ini, mungkin dua kali. Dalam tapi yang mobil dari sana enggak ada juga 2 tahun yang lalu. Oke, baik. Terima kasih banyak.